Ya, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan ini kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dengan Pimas di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Bapak Kapolsek yang begini Bapak Kapolsek suka. Jadi di sini kami melakukan tugas yang kedua. Ya, kami akan melindungi teman-teman, melayani teman-teman, mengayomi teman-teman. Ya, agar gak sampai salah jalan, gak salah berbuat. Karena saya malu, ya kalau saya sudah mengumumkan teman-teman kepala base camp, kalau seandainya ada kejadian tempat saya, berarti saya gagal. Betul gak? Ya, gagal saya. Jadi di sini saya minta tolong kepada teman-teman semua untuk membantu kami menciptakan situasi yang kondusif. Selama ini sudah ada beberapa kali, bahkan sampai ada yang saya kasih penghargaan waktu itu karena memberikan informasi kepada kami, ya, sampai memberikan informasi kepada kami, kami kasih penghargaan. Kalau sampai bisa mengamankan pelaku khususnya curanmor, itu nanti penghargaannya akan luar biasa dari kami, ya. Dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kami berjanji, dengan tulus, ikhlas, dan penuh kesadaran menyatakan, satu, bersama dengan pihak kepolisian sektor Metro Taman Sari, siap memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan norma, etika, dan perundang-undangan yang berlaku. Dua, siap bersinergi dengan kepolisian sektor Metro Taman Sari, dalam menanggulangi segala bentuk ancaman, sesuai dengan kapasitas kami, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tiga, siap menolak tindakan persekusi, dan main hakim sendiri, terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan. Empat, siap ditegakkan aturan hukum, apabila kami melanggar norma, etika, dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum sektor Metro Taman Sari. Yang rekan-rekan yang lain masih berada di barisan. Kalau mau ambil momen-momen dokumentasi, silakan. Satu. Udah enggak apa-apa, enggak urutan juga enggak apa-apa ya. Nomor satu. Ya. Silakan. Tanda tangan di pertama. Di pasar Ikrar.